Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga keadaan teman-teman di rumah dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan dalam dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-temannya, share kegiatan aku pagi hari ini. Aku mau buat sambal goreng tempe teman-teman ya. Nah jadi di sini aku siapkan bahannya 2 papan tempe itu harganya 5.000 teman-teman ya. Kalau beli satu harganya 3.000. Nah jadi aku potong-potong terus aku goreng dulu. Nah ini aku sudah mau bumbuin ya teman-temannya. Jadi aku siapkan bawang bombay, terus gula merah, terus ada daun jeruknya teman-temannya. Terus aku kasih juga penyedap rasa, garam, terus saus tiram. Nah sebelum aku campur semua bawang bombaynya, aku tumis dulu sampai harum dan wangi teman-temannya. Nah selanjutnya aku masukin, nah tempenya juga aku masukin teman-teman ya. Nih maaf teman-teman, aku lagi sakit gigi udah 3 hari, mohon doanya teman-teman ya. Sakit gigi, sakit kepala, gusinya bengkak ya, mudah-mudahan ntar malam atau besok udah sembuh ya, amin. Nah jadi di sini aku juga kasih kecap teman-teman ya. Nah terus nanti jangan lupa untuk tes rasa. Nah jadi anak-anak aku tuh suka teman-temannya, suami juga suka makan. Pokoknya tempe kalau dimasak apa aja tuh alhamdulillah semua pasti suka. Nah apalagi sambal goreng ini. Nah di sini aku nggak pakai percabean ya teman-teman, soalnya suami aku juga lagi sariawan, nggak bisa kena yang pedes-pedes. Nah jadi keseringan aku itu kalau buat sambal goreng paling irisan cabe aja atau enggak sama sekali. Nah ini enggak lama matang teman-teman ya. Aku menyapa teman-teman juga di rumah, lagi ngapain aja, adakah yang sama dengan aku? Buat sarapan pagi, beres-beres rumah. Nah ini udah jadi. Nah jadi hari ini tuh teman-temannya aku abis buat sarapan pagi itu, tentunya sarapan dulu lanjut aku buat menu makan siang teman-temannya. Nah jadi aku juga tuh ada masak rawon, cuma aku nggak nge-record karena keburu lapar deh semuanya. Nah jadi ini ada rawonnya, terus itu ada juga ongol-ongol dan 1 gelas teh. Selamat menikmati. Nah lanjut teman-temannya, ini aku mau ungkep ayam dulu. Nah jadi kemarin aku beli ayam 1 ekor itu harganya 55.000 tanpa isiannya teman-temannya, maksudnya empelannya, hatinya itu enggak, kepalanya, ekornya itu enggak ada, jadi ayamnya aja, daging ayamnya aja. Nah itu harganya 55.000, aku bagi 2, satunya aku simpan di kulkas ya teman-teman paruannya. Nah jadi ini yang sudah aku ungkep teman-temannya. Nah jadi bumbunya itu tadi ada lengkuas, ada serai, ada jahe, terus ada daun salam dan jeruk teman-temannya. Nah selebihnya aku masukin di ini, di
tempat penyajian teman-temannya mangkok itu, yang ada toplesnya, yang ada tutupnya. Nah, terus aku goreng 4 potong aja. Jadi kapan-kapan, entah malam mau makan ayam lagi, ya tinggal digoreng. Udah selesai. Tuh. Jadi aku tunggu dingin dulu teman-temannya, baru masuk di kulkas. Oh iya teman-teman, untuk yang baru ketemu channel aku, yang baru mengklik video aku, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, juga komen yang positif, karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantuku teman-temannya, maksudnya sangat mensupport aku untuk terus buat video selanjutnya. Terima kasih, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal alamin. Nah, ini teman-temannya udah jadi. Jadi ada irisan timun, ada kemangi, ada kol, dan juga ada sambal kacang. Terus ada ayam goreng. Nah, ini makanan siang hari. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton tanpa di-skip. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.